Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi di desa yang indah dengan panorama yang luar biasa spektakuler. Oke, di sini kita menyusuri dari arah sebelah selatan dari arah desa Gedong. Kita ke utara, sekalian kita bersepedaan, kita melihat yaitu desa Kerep. Oke. Mohon maaf, mungkin ini performa videonya nggak begitu bagus, tapi kita sudah berusaha menstabilkan. Dimaklumi ini video-video awal dulu, mau kita buang sayang, karena ini momen-momen yang tidak terlupakan, harus kita abadikan. Dimaklumi ya, teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita memasuki desa Kerep. Selamat datang di desa Kerep, yang merupakan desa terletak di Kecamatan Kemiri. Dari ibu kota Kecamatan Kemiri kurang lebih sekitar 2 km. Bahkan ada yang Kerep sebelah utara jalan itu ada yang lebih dekat. Ini kita ambil yang sisi dari sebelah selatan ini. Oke. Suasananya sebelah kanan kiri ini luar biasa. Banyak pemukiman penduduk. Oke. Desa Kerep ini dari informasi yang saya dapatkan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Gedong, sebelah timur berbatasan dengan desa Kemiri Lor dan Kemiri Kidul, kemudian sebelah utara berbatasan dengan desa Rejo Winangun, jika salah bisa dikoreksi, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kuryo Kulon dan juga desa Rejosari. Oke, suasananya ini jalannya luar biasa, apa namanya, bagus, sangat representatif. Tapi kemudian di sini ini ada perubahan jalan, berarti itu bangunan baru. Kemungkinan besok ini akan dilanjutkan ke arah. Oke, kanan kiri terdapat ini tanaman-tanaman hias nih. Jadi bisa rekomendasi buat kalian, ini jalan ini adalah, dan sebelah sini ada rumah keren, luar biasa, mantep ini, rumah mewah dengan halaman yang luas, dengan taman yang luas. Saya juga kepengen suatu saat, semoga biayanya bisa terkabul. Oke, jalan ini bisa ditempuh, yaitu ini dari SD Kerep ke timur dikit, nanti ada pertigaan yang batas dengan desa Kemiri itu alias Pedukuhan Manciran, itu nanti ada jalan ke arah selatan yang dulu ada bekas cucian atau tanah yang kosong, nanti ke selatan terus ya, sampailah ini desa Kerep yang sebelah bagian barat, selatan. Ini sayup-sayup terlihat dari jauh, itu sudah kelihatan jalan rayanya, menunjukkan bahwa desa Kerep ini ya dari arah selatan nggak begitu jauh dari jalan raya. Oke, lanjut terus kita menuju ke arah jalan raya Kemiri Pituro. Nah itu, yang ini adalah merupakan batas langsung sebelah timur jalan, sudah masuk ke Kemiri gitu, itu menurut GPS terlihat. Oke, kiranya dari kita cukup sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dengan video yang sangat sederhana ini bisa menambah referensi dan juga yang kangen akan kampung halaman bisa terobati semuanya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Hadarsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Silakan terus diikuti. Oke, semuanya. Ciao.